Yan. Aray mo, teman-teman. Kita kucurkan lagi, teman-teman. Garam, cabai, sama gula. Dan sekarang kita akan ulek bumbunya, teman-teman, untuk membuat rujak nanas muda. Kita masukkan cabai dan di sini saya menambahkan buah kapulaga supaya menghangatkan. Ini seperti jahe, teman-teman. Ini rempah dan rasanya sangat hangat di tenggorokan. Dan saya tambahkan garam. Yang terakhir gula, teman-teman. Mari kita ulek. Oke, teman-teman, terus kita akan kupas dulu nanasnya. Ini nanas muda, teman-teman. Kalau ngupas nanas, teman-teman harus bersih. Seperti ini. Ini harus bersih, teman-teman. Supaya enggak gatal. Teman-teman, sekarang sudah jadi. Ini sambalnya dan ini nanasnya, teman-teman. Cara makannya seperti ini, teman-teman. Sengaja saya gak potong-potong biar cara makannya unik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau, teman-teman? Nanasnya ada rasa manis-manisnya, ada sedikit asam karena ini setengah muda, sudah agak tua.
cuacanya agak mendung teman-teman, saya di atas batu di kebun. Padahal tadi cuacanya panas teman-teman, sekarang cuacanya sedikit hujan gerimis. Kita kucurkan lagi teman-teman rujak barbar. Belepotan teman-teman. Sudah habis teman-teman. Harusnya kita tadi ambil dua. Sayang teman-teman, saya mengambilnya cuma satu. Ternyata sudah teman-teman, masih mau lagi. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih.